Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung nyorang debat publik pasangan calon Bupati tur calon Wakil Bupati Bandung 2020. Eta debat publik anu munggaran teh jejerna ngaronjatkeun pangladen tur karaharjaan masyarakat Kabupaten Bandung. Eta debat publik teh ngalarapkeun protokol kesehatan ku cara ngawatesanan jumlah pangaping ti saban pasangan calon. Tilu pasangan calon bupati jeng calon wakil bupati Bandung ngebrehkeun mangpirang ide jeng sawangan katut visi misina lebah ngawangun Kabupaten Bandung dina debat anu munggaran. Dinamprona nalika prak-prakan debat publik saban pasangan calon dibere waktu 2 menit dina saban jiranganana. Satu tas nepikeun visi misi, eta pasangan calon bupati jeung calon wakil bupati Bandung teh dibere sawatara patalekan ku panelis, anu satuluyna saban pasangan calon silih patanya ngeunaan jejer dina eta debat. Minangka tarekah pikeun ngalarapkeun protokol kasehatan, KPU ukur ngijinan pangaping opatan keur saban pasangan calon, anu bisa asup nitenan debat secara langsung. Alhamdulillah mungkin di debat pertama ini barusan saya rasa sudah berjalan cukup tertib dan lancar, dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bisa memahami di masa pandemi ini bukan kami tidak ingin memfasilitasi semua unsur atau pihak dikarenakan di masa pandemi ini ada aturan yang membatasi. Rarancangna prak-prakan pemilihan kepala daerah bupati jeung wakil bupati Bandung anu bakal dipaju dina tanggal 8 Desember anu bakal datang diiluan ku tilu pasangan calon. Pasangan calon nomor undi hiji Kurnia Agustina Usman Soyogi, pasangan calon nomor undi 2 Yena Iskandar Makzum Atep, serta pasangan calon nomor undi tilu Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.